Halo Sobat Tani, pagi ini Badan Litbang Pertanian memiliki satu acara yang keren banget, yaitu tentang workshop nanoteknologi dengan temanya adalah Workshop on Recent Advances and Future Perspective in Nanotechnology for Food and Agriculture. Jadi kita juga di sini akan mengundang pemateri dari Gen University, ada Profesor Paul dan juga rekan kami dari University Gajah Mada, yaitu Dr. Ari Madiah. Tujuan acara ini adalah untuk mempromosikan bahwa Badan Litbang Pertanian melalui Balai Besar Pasca Panen memiliki laboratorium nanoteknologi yang pastinya oke banget, dan nantinya kita akan menerima informasi terkait nanoteknologi, perkembangannya seperti apa, dan juga oh ya, hadir dari Bappenas juga nanti akan hadir bersama dengan kita, lalu ikuti terus ya. Oke. Halo Sobat Tani, sekarang kita bersama dengan Bapak Sekretaris Badan Litbang Pertanian. Bapak, bagaimana kesan Bapak terhadap acara workshop nanoteknologi ini? Ini workshop yang sangat bagus dan harusnya ini kita lakukan secara teratur, ya, secara terjadwal. Ya. Inilah kesempatan kita peneliti berintegrasi dengan pengguna. Dan ini harus dilakukan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban peneliti terhadap pembangunan di negara kita. Terima kasih Bapak. Ya. Ya. Oke Sobat Tani, ikuti terus acara workshop tentang teknologi. Ya. Ya, mungkin ini bisa menjadi salah satu pusat pengembangan nanotek khususnya untuk pangan dan pertanian di sini mungkin. Dan kami juga berharap mudah-mudahan tempat ini bisa kita jadikan itu mungkin perpredi ya, semacam pusat pengembangan tadi. Kalau memang ada yang kita perlu improve, ya mungkin kita akan kita lihat nanti Pak, tindak lanjuti ini mungkin kami akan tindak lanjuti ini ya, mungkin ada semacam pertemuan lagi dengan teman-teman dari BB Pasca Panen dengan Pak Prodi dan teman-teman ya mungkin kita. Hi guys, sekarang saya bersama dengan Marita, she is from Philippine University. So Marita, can you give me like comments, short comment maybe about your feeling, yeah? You join the workshop and then you come to laboratory, our laboratory nanotechnology. Yes. Maybe you can give like a short explanation. Okay, maybe. Okay. So first of all, I would like to thank Dr. Rita Navariza because she's the one invited all me right. to join the workshop. Okay, because that's not actually part of my itinerary, but I feel it's very promising in terms of disease management, because I saw some of your products, bio pesticides, and it has a big impact actually in disease management, not only here but also in my country, because you know Indonesia and Philippines almost shares the same crop, same weather, same climate. So I feel very happy and fulfilled, especially when I visited this laboratory. Thank you. And then what's your expectation? Maybe do you want to have planning to have like a collaboration with I'm looking forward for a future project collaboration. So dealing with nanobio particularly. Okay. Yes. All right, that's great. Thank you so much. Thank you too. Bye. Oke, Sobat Tani, kita sudah tadi mengikuti workshop nanoteknologi, kemudian juga kita mengunjungi lab nanoteknologi Badan Litbang Pertanian yang ada di Balai Besar Pasca Panen. So, mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat untuk kedepannya dan tentunya untuk pengembangan nanoteknologi di Indonesia.